Halo guys, saya Oji. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat intro yang simple pada aplikasi Camtasia Studio 8. Oke, mari kita mulai. Pertama, bukalah aplikasinya. Nah, setelah terbuka, masuklah pada tab library. Lalu masukkanlah tema yang kamu inginkan. Di sini saya akan memakai tema Add on End of the Line sebagai contoh. Klik kanan, lalu Add to Timeline at Playhead. Oke, setelah temanya sudah terinsert, klik pada icon plus di sini dan double klik pada text callout. Nah, di sini Anda dapat mengetik teks yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya akan memakai nama saya OG, yaitu Otaku Gamers. Nah, ya. Setelah itu, pada kotak ini Anda dapat mendrag sesuai kamu dapat mendrag sesuai kehendak kamu. Kalau saya akan menaruhnya di sini. Lalu pada option ini Anda dapat memilih jenis teks yang Anda inginkan. Saya akan memilih ini. Kalau selanjutnya, option ini dapat Anda gunakan untuk mengganti size teksnya. Dan pada option terakhir, kamu dapat mengganti warna teks sesuai yang kamu inginkan. Oke. Setelah selesai dan pengaturan teks, mari kita lanjutkan pada musik untuk membuatnya lebih menarik. Kembali pada menu library, lalu naik ke atas dan pilih musik yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya akan memakai Sledgehammer. Oke. Klik kanan, lalu seperti tadi Add to Timeline. Setelah itu, sesuaikanlah dulu video dan musiknya agar lebih bagus, oke. Kemudian untuk intro kamu lebih bagus atau keren, masukkanlah transition. Oke. Di sini saya akan memakai dissolve pada awal dan fade to black pada akhirnya. Oke. Sekarang mari kita lihat hasil dari intro ini. Cara membuat simple intro bagi kalian pada aplikasi Camtasia Studio. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Oke, okay? See you next time. Bye.